Ya kena cam baru mulai bang. Baru mulai kena cam. Udah panas, wah, wadidah. Punggung gak pok dulu ya, anjir lah. Untung pas banget, tapi baru pulang rumah sakit, baru selesai MT juga ini. Kalau malam emang suka muter ya YouTube. Anjir. Aku pakai YouTube yang ini deh. Eventnya apa aja ya, by the way? Tadi kalau nggak salah kita dapat free pet. Daily dulu kita. Udah, mulai kapan nih? Baru mulai. Ada event jumping juga buat player baru. Player lama dapat nggak sih? Dapat tapi rewardnya beda kayaknya sih. Second Enif tapi playernya makin dikit gitu ya. Apakah dengan Enif kali ini menarik player baru ataupun player lama? Hede, ada event festival ya? Ada. Pecinta Sen nih. Skin ada yang diganti jadi outfit tiket ya? Tapi kayaknya jelek deh. Kayak nggak bukan yang kepakai gitu. Bang, gacha furinya. Siapa itu anjir? Apa lagi itu? Ini petain udah bilang gas. Ambil reward Enif-nya aja. Cok, ini game goblok, cok. Jadi kita ada event yang gacha mythic baru, ya kan? Gacha mythic baru sama kalian harus gacha mythic yang bukan yang baru gitu loh. Ngeselin.
Kita gak dapet cashback Ruby nih. Udah ada jumping event loh. Masa gak mau ngasih cashback Ruby sih? Rina Genshin gak main. Berapa kali lagi sih? Lama banget cok. Buset, lama banget. Dua kali lagi. Dengan tim DPS level 562 mitiknya apa bisa ganti ke tim Yunhee gitu. At least tim Yunhee ada di tag match ya. Prot. Loh, belum kelar. Bukannya ada 10 kali. Ini yang ke-10 lah. Oh belum tadi ternyata. Minus 1. Lima enam. Standar sih. Loh, bentar nih. Orang-orang pada pakai tim dead tanpa mythical Rudy kah? Mythical Rudy gratis loh hari ketiga. Wah. Apa ingin tanya kabar orang-orang yang gacha mythical Rudy, cok? Dan gratis kalau enggak salah. Collection lagi. Tuh kan? Bener loh. Apakah saatnya total CP ku ke top 400 ini? Playfield exploration. Oke. Ini mythic Yunhee. Ini transcan Yunhee. Ini event Enif. Disuruh gacha tapi selain Yunhee gitu. 70 kali multi pula. Anjir. Rank training ground. Training ground kita dapet free jewel legend. Terus ini ya. Gratisan kita dapet Yunhee L plus. 147k, cukup nggak nih? Multi dulu kita selesaiin daily dah. Comeback sekarang worth nggak bang? Comeback atau player baru worth aja sih. Ada jumping eventnya soalnya. Ya emang mau kapan lagi? Ini game ya. Event gede tuh kalau Enif dah. Sisanya busuk semua eventnya. Jauh ini. Mau event kayak pet gitu. Pet mythic baru kemarin ya kan. Pet mythic karma kemarin. Jelek banget eventnya. Baru bagus waktu Enif kayak gini. Besok abis Enif ini. Next update pet mythic juga. Kambing. Abis disuruh gacha hero, disuruh gacha pet cok. Mending lanjut akun lama atau akun? Tuh, aku nggak tahu sih kalau itu. Masalahnya jumping eventnya ya. Oh nggak ding, bukan jumping eventnya. Iya jumping eventnya. Reward buat akun lama sama akun baru aku nggak tahu sih. Kalau nggak salah, bukannya akun baru tuh dipermudah bagian mastery ya buat jumping eventnya? Aku kurang tahu sih kalau itu. Masalahnya lebih ke arah ke mastery kalau aku bilang. Sama Hero Legend Plus-nya ya.
Hero Legend Plus kalian bisa beli pakai Ruby selector by the way. Harganya 1700 Ruby kalau nggak salah. Lumayan tuh, selector loh. Buat yang udah punya semua L Plus dapat 10 Soulstone, terus buat yang belum punya bisa ambil yang belum punya. Not bad price. 1700 doang lagi. 1700 atau 2700 ya? Kalau comeback ambil Mid Rachel atau Yunhe? Rachel sih. Karena gini, kalau mau ambil Mid Yunhe misalnya mau ngejar PvP ya kan. Itu pun enggak bisa sih ngejar PvP. Kalau pengen ngejar PvP misalnya aja sih. Misalnya itu enggak akan apa Yunhe bakal gampang kesingkir. Tapi kalau nggak pengen ngejar PvP, Yunhe aja dulu. Yunhe sama Aylin. Buat player baru ya, akun baru. Aduh, kecrum cowok. Tuh, buat PvE udah enak banget ya, kenal. Ngelebihin enaknya pakai Rachel. Soalnya kalau Rachel PvE kan harus 5-6. Kalau Yunhe cuma 4-6. Udah bisa dibawa ke PvE. Oh, jarum semua ini ya. Woi. Aku belum ngeliat skill setnya si Yunhe nih. Cok, panci pensi cok. Cewa sih aku. Gak ada temen F2P lama lagi loh. Ini kalau nanti gak kuat, gak cukup rubiku, mau gak mau nguli lagi nih. Main gak dia? Apa beneran pensi? Apa pensi bener cok? Sebulan anjir. Wah nostalgia. Weh, Astro. Gila. Sehat Astro? Kok Astro sih? Boy, ya, lupa cok. Udah lama cok. Udah berapa tahun boy? Pensi. Setengah tahun lah ya kayaknya. Aku pengen lihat skill setnya si Yunhe dulu deh. Ulti Nightmare, become disable, and all damage receive beacon crit. Oh, Nightmare tuh debuff baru buat musuh gitu ya. Dan dia juga jadi suppressor buat raid baru. Okay. Unstoppable. Bukan unstoppable ya, bukan invis. Aduh, aduh. Ignore defense juga. Oke. Okay. Aktif satunya Nightmare lagi. Decrease defense. Berarti kita kalau mau pakai dia PvE nggak perlu crease lagi ya. Nggak bisa pakai shield musuhnya. Wih, ada Nightmare semua anjir. Loh, bentar. When attacking target afflicted with Nightmare. Lah yang ngasih Nightmare yang mana, cok? Oh, ini. Skill 1. Skill 3? Enggak. Skill 1 doang. Skill 1 dan itu chance-nya cuma 40% pula. Aduh. What? Serius? Bang Fed, guild masih ada apa ada bubar? Masih ada. Santai, ku jaga ini guild. Biasanya pensi paling akhir sih. Skill 3 dia
Oke, proporsional dari HP-nya dia. Tambahannya ini berarti 100% dia ignore defense resistant. Terus 100% bakal unremovable receive damage increase. Receive damage musuh bakal naik. Beh. Dia ada minus defense. Ada what? Lah ini kuat banget, cok, di PvE. Ya bisa naikin damage yang diterima musuh. Terus dia bisa minus defense. That's why. Dia kuat banget. Wah, anjir ini. Dia damage dealer tapi juga debuffer sekaligus gitu loh. Enaknya. Jadi kita bisa bawa satu, apa namanya? Satu slotnya, satu ya, satu slot tim. Bisa kita pakein satu damage dealer lagi. Atau ya debuffer atau kayak si Lucky buat. Lucky itu apa sih? Buffer ya? Lucky plus mana sih? Ada yang kelewat kah? Oh ya Lucky. Oh ini. Ya dia buffer. Dia bisa minus defense juga. Lah iya cok. Terus kita bisa pakein ini tapi PvP ya. Oh enggak, iya benar. Ini bisa Wih. Ya kuat banget ini Yunhe. Oke, jadi kelebihannya dia di situ. Terus pasifnya? Ultimate skill god decrease immunity on the cast. Pasifnya Palanus nih. Jadi dia pasti pakai ulti ya kan? Nggak mungkin bisa dikurangin. Oke. Invisible, unremovable invisibility. Invisible-nya tiap 15 detik berarti. Ketika di PvP kalau ada musuh mati di sekitar caster. Di sekitar caster itu jarak berapa meter, cok? Ini nggak jelas ini. Intinya kalau ada yang mati gitu aja, cok. Ngapain harus dibilang di sekitar caster? Aduh. Attack sama critical damage bakal naik. Oke. Okay. Terus buat unique statusnya 40-nya tiap 4 tag. Oke, jadi kayak bisa ngasih chance nightmare kalau di PvP. Oke. Jadi kayak cincin Kyle, dia jadi AoE basic attack-nya tiap 4 tag. Nah, 46 naikin nightmare akurasi 20%. Oke, nice. Terus naikin attack 50% di PvE. Ini yang bikin dia kuat di PvE ya berarti. Critical damage udah naik, attack udah naik, debuff lengkap buat buat ngedamage ya kan. Jadi nggak perlu debuffer lagi. Nah. Ditambah attack 50% pula. Terus di level 50-nya ketika caster mati dia revive 100%. Terus langsung invis selama 5 detik, cooldown-nya cuma 150 detik. Dan kalau ada temen atau musuh mati di PvP, dia bakal dapat Lucid Dream yang dimana bakal naikin attack sebanyak 50% lagi. Oke. Jadi kuatnya di situ. Sebenarnya kalau buat PvE sih 46 aja ya. Ya, kalau buat PvE 46 aja. Sisanya 50 di minimal buat PvP. Terus tentu aja kalau bisa, sebenarnya powernya Yunhe ini di 60 sih, karena dia bakal imun sama DOT. Jadi burn, bleed dari Yacha nggak akan masuk tuh. Ya, dia kuatnya di 60 sih kalau PvP. Jelas buat meta sekarang ya, karena ya emang meta-meta sekarang kuatnya ada di DOT sih. Tapi kayaknya Rachel lebih ke arah dia karena bisa penetrate imun sih. Oke. Kita langsung gacha aja jadi. Semoga rubiku cukup sih. Let's go. Ini aku ada 26 multi. 26 multi sama 147k. Semoga cukup sih. Wek Noval pagi. Let's go. Apa ini? Wajah-wajah lama bermunculan ini.
aku kasih di step 1 dong. Belum pernah ngerasain step 1 nih aku. Ayah. Dapet, oke, nice. Cok. Bisa fake out gak sih? Enggak ya? Ah, enggak, cok. Oke, Kagura. Fake out-nya tuh kalau biru ya? Udah lama, cok. Udah 3 bulan kita nggak gacha mythical. Emang tiap 3 bulan sih harusnya. Nggak kayak Rugi kemarin. Itu dadakan banget, nggak ada event pula. Dan masih ada yang gacha, cok. Yang F2P terutama. Aduh, aduh. Oke, last. Yuk, let's go. Dapatlah ini PT. Step 1. Dapat dapat. Aduh, aku belum pernah ngerasain, cok. Step 1, cok. Pecah gitu langsung ya kan. Anjir, anjir. Ini belum pakai ruby pula ya. Belum dapat notif event nih. Tombol skip dikasih sebelah summon ini aja ngapa, cok? Harus geser mouse ke atas, males banget. Oke, udah mulai pakai Robby. Oke, pecah yuk, step 2. Aku males kalau sampai step 5 sih. Oh, gak ada merah. Nice. Nice. Apakah hokiku di banner Rachel akan berlanjut di banner ini? Sa, sentaku no toki yo. Jigen no sonzai ga hōkai shita chitsujō o tadasanai to ne. Watashi wa tada jigen no midare o tadasu dake yo. Oke, nice one. Tadi step 2. Let's go lanjut. What is this? Oh, kirain. Dapat Yonhe, beda. Woi, Yonhe-nya beda. Anjir. Ngebug, Bang. Ntar maintenance lagi. Woi, jangan, cok. PT reset terus Ruby nggak balik gitu ya. Wah, udah, cok. Yonhe-nya beda, bangsat. Dikasih yang udah pakai make up lah. Dikasih yang masih bangun tidur loh. Weh, wangian banner Rachel kemarin nih aku. 139 dapat. Pekotnya tuh kalau biru ya, merah nggak bisa lah. Bismillah. Tak, ah udah ini, aduh, aduh, baru yang kedua bang. Wah udah cok, baru dup yang kedua loh. Dup pertama malah. Aduh, aduh. Kalau nggak salah, rednya bukannya naik ya? Hah? Rednya... Red banner mythic naik kan lagi event? Bentar. Emang 45% ya step 3? Bukan 50 kah? Nama ini 45 kah? Buset, L plus aja nggak dapet aku, cok. Lah. Perasaan aku lagi nggak hoki, loh.
kemarin Okiku tuh udah kubu apa akhir-akhir ini lagi nggak hoki loh padahal. Kok kebawa sampai sekarang nih? Kok bener cok? Lah kebawa sampai sekarang loh. The fuck? Tier ya kalau tier 5 enggak cok maksudnya anjir bang maksudnya tuh enggak gini astaga imagine cok imagine 5% legendary plus tapi aku enggak dapat satu pun cok. Hah game rusak ini relock enggak ngaruh. Game ini takdir tiap akun udah ditentukan ketika mereka membuat akunnya. Anjir step 5. Wah, wow, udah cok. Wah, game ini sakit sih. L plus 5% loh. Jangan heran berarti. Nggak heran. Soalnya kemarin aku habis ini apes. Malah ke bawah sampai sini loh. Harusnya kan hoki ya habis apes tuh. Putih. Aiyah, legend pula, nggak legend plus loh. Cok. Udah lama banget tuh nggak sampai ke step 5 anjir. Wah, sakit sih ini. Step 5 anjir lah. 2 gak apa-apa. Step 5 2 gak apa-apa. Jangan 1 aja. 1 lah anjir. Jelas. Udah berapa kali multi ini? 71 baru 71 anjir. 79-nya gak nyampe ya? Tujuh sembilan kali berapa? 1100 kurangi 102 sisa 15k ruby, oke. Dapat pet sisa 15k ruby. Cok, ini besok buat event pet gimana dah? Bentar, bener kan benernya? Takutnya salah nih, udah ngeklik. Ya, bener. Oke. Trauma! Gak nyampe sih. Gak harus nyampe minus sampai 15k kayaknya. Oh, kita dapet tiket juga dari box. Oke. Putih. Oh gitu loh. Gini baru bener. Yang udah 60 pula. Nah itu baru bener cok. Jangan yang baru-baru. Udah punya semua yang baru soalnya. Oke. Bismillah. Let's go. Ya emang kayaknya break point-nya ada itu step 5 kayaknya. Dapat 2 dup, butuh berapa dup sih buat 50? Cok, gacha di game manapun tuh lebih enteng gacha di game ini loh, entah kenapa. Karena emang butuh banyak dup, bangke. Kecuali gacha. Lu. What? Dapat di apa itu? PT ya? Itu PT ya? Ah ya PT. Oke, okay, nice. Step 3 lagi. Let's go.
tuh kan. Break point-nya itu step 5. Yakin aku, cok. Masa habis ampas dikasih ampas terus? Gak mungkin lah game goblok, cok. Butuh berapa dup? Gak tahu dah. Soalnya kan akumulasi sama event juga. Putih lagi. Iya. Bismillah. Ketiga. Let's go. Hai. No. Gara-gara seneng tadi, cok. Ada bang game kayak gitu. Inisialnya Genshin. Ya, itu bukan inisial, weh. Itu bukan inisial. Udah sebut merek itu mah. Sisain berapa kayak ini? Dapat dari box tadi. Aduh. Step 4. Let's go. Tidak bercahaya. Wih. Emang gitu ya? Warnanya emang nggak harus ada ungunya ya? Ya, satu kali PT lagi berarti. Dari situ kita lihat total jumlah kita udah gacha. Nice one. Oh iya, ini jelas bagus. Ya, ini rate-nya bagusan waktu Rachel kemarin sih kalau ini. Bagusan kemarin Rachel atau sama aja ya? Ah udah. Let's go. Oh, dapat ini. Ya enggak sih? Kalau udah biru enggak mungkin merah kan? Pasti putih enggak sih? Nah, kan? Apa aku bilang, cok? Apa aku bilang? Ada berapa? 9 kali multi lagi. Ya udah, satu kali PT aja sekalian, anjir. Kalau satu kali PT nanti lanjut ke step 4. Sakit hati, anjir. Bismillah aja, jangan sampai tembus. Gak mungkin ya kan? Last. Itu tadi udah selesai. Astaga. Lanjut pula. Acara, pakai acaraku lanjut loh. Udah semua. Ini dapat berapa tadi? 3 5 1 2 3 4 5 2 8. Ya, nanti kita minus 28 ya. Biar kita tahu kita dapat berapa dup. Kita dapat 5 dup. 5 dup Yunhe. Cukup kah? Ini 50. Kurang ya 90. Ya nggak sih? Oh, nggak pernah ngitungin total nih masalahnya. Jangan bilang malah lebih nih. Nggak. Kurang ya? Ya, kurang, cok.
kurang cok. Enggak kurang. Enggak kurang cok. Enggak. Belum kita naikin level ini. Tipu-tipu anjir. Hampir aja kehasut tak cok. Nah kan, apa gue bilang? Hampir kehasut, bangke. Nah lo, easy life. Dah 50. Cukup, selalu cukup untuk mencapai target gitu loh. Level 6. Level 6, 6 5 6 nya dia apa? AoE skill damage, crit damage, PvP tapi enggak lah. Belum ngerasain juga meta sekarang. Pas, yoi. Dan kita dapat free pet L plus. Ceprot. Beh, kurang 200k. Anjir, kurang 200k, cok. Besok kalau ngambil si Rudinya cukup enggak ya? Oh iya, kita dapat festival ya. Dan kita naik. Gak cukup 1400 aja deh. Terlalu lama. Terus timnya sama apa ya dia? Sama BNB ya? Nyampe kah 11,2? Enggak kan? Oh ini, notif ini doang. Profil. Ya kurang dong. Saya ambil anting karma nih aku. Kok langsung miskin lo. Naikin satu hero mythic minus 40 juta gold goblok. Anjir. Sekarang goldku di bawah 100 juta jadi kerasa banget boros ya. Bangke. Oh, ini reward apa itu sih? Oke, di sini kita udah lah ya, kita tinggal tes ini PP. Bang Aswar. Jadi kelinci percobaan. Gacha GR belum diambil. Cok, kita kurang member, nggak bisa top 30 bangsat. Mana bang suara nih? Sudah adakah yang mengganti menjadi Yunhe? Biasanya waifu musiman. Halo? Gak ada?
Oh ini dah, tuh kan Bang T-Rex kan. Udah ada satu nih. Apa aku bilang? Aduh Bang T-Rex ngapain kau pakai tim dead? Bang Aswar dah, Bang Aswar. Cok, Bang Aswar tuh kemarin palanusnya baru 60 loh. Sekarang di 60-in juga BNB-nya, cok. Gak masuk Nurul, gak masuk Nurul. Ini kah? Coba dulu deh. Kau kan udah pasti kristal. Jadi tidak butuh. Taruh BF. Ini kok nggak perlu ya? Immortal juga nggak butuh, butuhnya apa cok? Hah? Butuhnya anjir. Gini. Dia enggak punya attack. Ini percuma aku kasih. Besok main game Togogol. Lo udah rilis kah? Ya ada attack speed. Gini. Allah. Coba aja dulu dah. Skillnya AOE semua atau 6 meter tapi semua berarti try PvP-in devil PvP-in man. Main devil tadi maksudnya. Ini let's try. Lawan the one and only Lord Bang Aswar. Kok gak imbang cok. Itu CP gedean weh jaraknya. レメの旗の音、いかだちの隙を切り裂く。俺らの前から消えろ。走れ、青きてこよ。破壊よ、斬撃。
Survive lah. No. Ah, enggak ya. Enggak sih. Enggak bisa. Anjir, anjir. Eh salah deh. Iya, Yunheku jadi kena ini soalnya. Jadi kena incer si S-nya. Emang harus gini berarti. Kalau sama-sama level 50 nggak mungkin HP-nya lebih kecil kan? Oh, lebih kecil loh. Oh iya dia range cowok. Plus ini ya. Deh. Di. Kalah lo. Mau aku apain juga tetap kalah kayak ini. Ini jatuhnya RNG sih, jadian. Rata cok. Rata jir. Mampu banget lo sumpah. 78% enggak tuh. Let's go. Kita ulang sampai 3 kali dah. 5 kali kalau perlu. Berapa persen? Oh, S dia tuh di tengah ya? Bukannya tadi di belakang? Oke. Cok. Literally rata, cok. Rata, anjir. Bener-bener rata, cok. Gila DWK apaan itu? Gitulah. Literally rata, cok. Rasanya tadi di belakang dia. What? Emang tetap gak imun ya sama damage ya? Lah iya gimana nggak kalah anjir. Orang ini BNB nggak ada jewel. Gimana nggak kalah tadi. Tapi menang terus. BNB tanpa jewel loh ini. Oh. Apa ini cok. BNB tanpa jewel loh. Yohya Waken story-nya kenapa dik? Dia ini campur tangan sama dunianya yang sekarang, timeline yang sekarang. Gara-gara Delon mau bangkitin si siapa namanya? Apa? Dewi satunya itu. Itulah pokoknya. Ya, aku lupa, cok. Tuh, gak ada jewel loh. Masih bisa menang. Di luar gak masuk Nurul cok. Kok gak masuk Nurul? Di luar Nurul aku balik-balik.
Emang unit masih butuh ini kah? Kan yang enggak ya? Butuhnya imun aja kan? Oh, jawelku habis jadi bingung mau taruh apa. Kalau 3 4 roll gini anjir, bukan 3 roll lagi nih, ini 4 roll. Buset, buset. Sinestra, nah, bangkitin Sinestra. Pokoknya ini jangan dikasih ini enggak sih? Gak ada jewel lain, cok. Habis jewel gue. Anjir. Perasaan aku bisa ini. Kenapa sampai dicegah? Sebenarnya Delon cuma mau bangkitkan. Enggak, udah beda. Udah beda tujuannya. Let's go test lagi. Last one. Harusnya lebih gampang enggak sih kalau kayak gini? Cuma jeleknya tim ini, kalau musuhnya nggak bisa langsung mati, bubar ini battle jangka panjangnya. Kill them all. Gak masuk Haikal di luar guru lu gitu ya. Anjir. Siapa yang butuh pet mythic gitu ya? Jangan cok. Nanti dikasihnya L plus lagi aku. Kok bisa mati? Loh. Bukannya dia posisi ulti itu invis ya? Loh. Ya kan? Asik, Aceng itu kalau ulti invis kan? Iya loh. Hah? Kok bisa mati tadi? Dah. Mati kenapa ya? BNB kah? Invisible. Oh, iya benar berarti. Gara-gara BNB. Walah, ya invisibility block. Pantes mati, cok. Gila. Coba lawan Miho. Ya Miho masih pakai tim ininya. Kalah nggak sih aku gini? Kayaknya kalah deh. Tuh,
Yonheiku gak jadi mati, Cok. Oh, timu menyedihkan, lo. Wow, dah, Cok. What? Nge-kill Yonhei aja enggak, lo. What the hell? Masalahnya ini belum tahu kalau lawan tim Mirror ya. Orang-orang pada belum nyeting tim PvP-nya, anjir. Oh no. Oh no. Oh my god. What is this? What is this? Pet Kale, halo, apa kabar? Sehat? What is this? Aduh. Apa ini, Cok? Yang ketiga nih. Oh, apakah? Apakah terjadi? Cok. Tuh. Ini kalau tiap beta mythical hero kayak gini sih, aduh ini. Cuma yang sekarang ini keterlaluan sih. Masa digoblokin, wah dibully gini, Cok, pet kali, Cok. Oh, ini amazing. Siapa lagi yang... Oh, sini. Yang T-Rex dia udah ganti. Ah. Oh iya, coba lawan tim Dead. Menang gak lawan tim Dead? Ya, tapi aku kan pakai si ini juga ya. Kenapa pakai si... Apa? Ini juga. Masa kalah? Wah, mati dong. Gak bisa sih. Ya gak bisa sih. Gak bisa lawan tim Dead. Gak bisa, Cok. Dewa lah. Anjir. Oh, si Ricky. Yang imbang-imbangan aja kita serang. Oke, masih sama dengan tim yang kemarin ya. Ah, ini sih kelemahannya. Kalau enggak, aduh, ultinya Island jadi ketahan ya. You dead. Sekalinya mereka nggak ada invis, langsung mati semua, Cok. Gila. Daily check-in reminder. Hata no moto ni
Agak aneh ya. Ah, kenapa tuh agak aneh loh. Es musuh kok ngincerin aku terus ya? Kan belakang tuh. 124 200 119 loh. Ganti ya. Masalahnya toh dia bisa 100% critical soalnya. Oh enggak kok, ya ya benar. Biasanya musuh udah pasti ngerang si Yunhe. Udah cok, gampang banget matinya cok. Meskipun Yunhe itu mati loh. Apa ini cok? Cuma giliran lawan tim Dead ya, kalau ini gampang sih. Kalau udah ketemu tim Dead langsung black hole aja berarti kita. Ya, berarti aku harus naikin ini pet dong. Nah, level 4 udah habis pula. Ini literally lawan tim DPS yang sekarang sih udah kayak 100% win rate anjir. Kecuali beda CP gede sih ini. Oke. Nah ini udah pasti sih fix. Aku takutnya tuh nge-50-in Yunhe ya kan. Cuma takutnya tuh masih bakal kalah meta sama timnya Rachel Yacha gitu loh. Ternyata enggak. Oke. Jadi ini kita ini ya, 89 Jeffring. Satu, delapan puluh sembilan. Oke. Ring. Jadi buat orang yang nggak bisa ngikutin meta sih, nangis juga ini. Kalau bisa 100% win rate lawan tim DPS. Kita tinggal ini sih. Coba nyari helm spike. Biar nggak bengong anjir kalau udah pada ngilang.
Ya gagal terus. Aku pengen lihat timnya versi Korea. Sekarang yang meta kayak apa? Block rate, block efficiency, ignore defense resistance gitu. That was quite good though. Kalau bisa 3 ini gak sih? 3 defensive. Hai. Oh, no. Kalau satunya ignore defense resistant, Bu. Ambil tuh. Boleh. Karakter yang enggak akan kupakai buat PvE. Ada apa? Ini. Ini belum kupakein bola. Ada senjata apa ini? Oh. Belakangan kali ya? Kita dapat raid baru kan? Fit enggak sih? Yang paling gampang dicari. Bukan paling gampang, paling banyak. Ibu. Seratus kali lagi, top 400, finally sebagai F2P top 400, what the fuck? Oh no, akankah 26%? Wadah cok. By the way, aku dapat soul essence berapa ya? Terakhir kulihat 7700an. 9200. Dapat sekitar 1500. Oke, berarti sekarang aku tinggal naikin. Aku naikin buat island aja ya. 9200 buat apa, cok, kalau aku simpen, ya kan? Yang ini buat Thailand. Terus yang ini buat Yacha. Oh, pakai nah, ini juga lagi. 1700 doang ya kan. Ini apa? Legendary equipment. Sorry. Oh, udah keluar juga nih teman baru. Ya belum. Aku selesain ini dah buat kita naikin summon hero selected red up cok. Why ini mah buat besok kalau ada hero legend plus baru dipakai. Ah,
tempatnya ganti ini kah? Tapi nanti aja. Aku pengen nyelesain ini dah. Pakai biru baru. Emang kita masih perlu dia ya? Perlu nggak sih? Aku bingung cok. Kan cuma 10 detik ya. Kalau dia berapa detik sih? 20, oh udah jauh lebih lama sih. Masih butuh ternyata, bro. Oh, pakai yang merah aja. Bisa lebih gampang ya? Lebih cepat kah? Oh iya lebih cepat cok. Ini Tomnya dulu. No. Lah iya ya. Kalau ngeheal kan ngurang ya. Cok lebih gampang cok. Nah selesain deh hutang-hutang ini. Gerak apa ini? Wih. Sorry, ketarik. Biasa panik. Oh no. Mati dong. Aiyah. Kenapa itu tadi? Di PvE bisa kena nightmare gak sih? Gak bisa ya? No.
Karat semua dong. Tetap aja susah, cok. Anjir, susah. Bisa. Ya aku kan gak pakai heal. Ini loh. Decrease ignore defense resistance. Oh iya. What the fuck. Astagfirullah, diganti ternyata UI-nya. Attack speed kenapa jadi paling atas ini, Bambang? Pantes dari tadi ku cariin crit rate ku mana gitu kan. Walah. Masa pakai FE nggak bisa? あなたの存在はここでおしまいよ。か弱いあなたに薬を差し上げましょう。
No. Gak bisa. No way. One hit lagi loh. Wah, Tomnya nggak kelihatan, cok. No, jangan nyasar. Sini. Tomnya. Tomnya. Dia invis. Ya, invis immortal. Loh. No, did Yunhee mati lagi? Wah, udah cok. Oh. Apa ini sisa 1 HP terus? Salah. Lupa ada Tom. Tomnya tiba-tiba muncul di sini, cok. No. No way. What? Enggak masalahnya. Henryku ini kenapa dah? Tiba-tiba sekarat sendiri. Aduh. Oh iya, ada Tomnya tadi di sebelah ya. Enggak gitu. Wah, udah cok Chris-nya, cok. Mati enggak nih ini Chris? Ah, percuma. Susah anjir.
Oh ya, belok sini dong. Lihat-lihat. Spamnya, spamnya busuk semua. Yang bikin susah Tomnya itu. Tomnya random kayak gitu pula. Oh, finally. Fear apa? Allah tuh. Susah. を見せてやる。
nice. Aduh, aduh. Oh iya, aku pengen. Ternyata pakainya Rachel ya. Alah, kita benerin. Lah beda. Lah beda. Mekaniknya beda, cok. Aduh. Eh, salah. Gak bisa. Kayak mana ini caranya di mekanik awalnya? Kalau harus ngindar langsung gitu. Kalau harus deket-deket mereka. Oke, bisa. Anjir. Ntar aja dah. Walah. Metanya. Metanya jadi gitu ternyata. Nggak pakai Aelin ternyata. Aelin itu dipakai kalau bisa. Five. Berarti tadi tim buat ini berarti. Aman bang. Eh, apa sih hu? Pahu. Hadeh, hadeh. Nih, aman banget nih, Hu. Kok udah kah live-nya? Aku tadi kayaknya dapat notifmu deh. Oh, belum nyoba pakai platin sih. Pakai dua universal itu. Mending pakai Aelin apa dua universal, cok?
Baru belinya kok sama bang? Nah, tapi Yonhei-nya sama nggak? Alien lah. Nah, kau udah coba belum, cok? Pakai dua universal, kan sama-sama. Dua universal, terus satunya si ini, si Rachel. Tiga roll jadinya. Kalau kayak gini main 4 roll lah, cok. Jewelnya menyedihkan anjir. Kita coba dah. Ini udah 100% menang, cok. Lawan Pet Kyle. Gak tau kalau lawan Pet Karam sama ini. Yang pasti sih Rungkat lawan ini. Rungkat lawan Tim Dead dah pasti. Ada? Hai Ken. Emang gini gak bisa ya? Tapi kalungnya cuma punya satu aku masalahnya. Lo udah lihat banner yang lain? Apa? Jibun no unmei ga kini narimasu ka? Apa banner yang lain? Kok iya bener loh, step 3-nya beda loh. Banner kok ini apa ini step 4 kok 90%? What the fuck? Tidak. Pet mitik di depan mata besok. Tidak. Kok auto miskin, cok. Gimana, Ho? F2P nih, Ho. Top 400, Ho. Gila. Aduh, aduh. Kegeser nggak ya ini nanti? At least sampai ketiga hari gitu, nggak geser gitu kan. Aku bisa nambah CP lagi ngambil si Rudy. Eh. Kan yang lain. Iya. Belum gacha. Gacha kayaknya cuma 40 doang kayaknya juga. Gacha levelnya cuma 40 doang kayaknya itu. Ada yang bilang, kenapa nggak all in di Echa gitu. Malah nunggu SS kuning gitu ya kan. Berarti ini ku pakein critical semua aja kali ya. Berarti ini pakainya apa? Kiri infli lagi.
Ngapain aku masih pakein? Wait, what? Serius? Aku pakein dia immortal? Hah? Sumpah. Oh iya, cok, goblok. Sisa 2k soul essence, pengen alin nih ya, Ca. Soul essence tuh apa sih? Yang ini kah? Yang ini ya? Yang ini ya? Yang biru ini bukan sih? Iya kan? Soul essence. Yang ini loh, yang 4 digit ini, huh. Yang hampir 5 digit ini kayaknya. Soul essence itu. Aduh. Tapi kalau kayak gini kan bukan malah bukan ngincer si Rachel-nya dong. Cok. HP-nya Yunhee itu kekecilan, cok. HP-nya tuh kecil banget. Masa iya harus ku kasih gini kan? Hah? P6 sama B. Ya benar. Achievement. Semuanya dibuat ngilang ya kan? Gas langsung Ellen 60. Ellen bakal kepake lama kah? Aku ragu, cok. Gak yakin aku. Masalahnya sejak ada Yunhee ini tuh Ellen mulai hilang loh di Korea. Ini aku pakai buat GR. Tak peduli ya lu. Gue tidak peduli. Kita satuin. Thank you.
ke bahu. Akan mana? Masalahnya pakai tim Alien sama Alien Pine 100% menang lawan meta DPS. QN no tame no hakai yo. Sama aja, cok. Sama aja hasilnya. Iya gak sih? Ya kan? Tapi lebih... jelas lebih aman pakai Alien tadi, cok. Apa ini? Hina banget Rachel-nya. Rachel-nya hina banget, cok. QN no tame no hakai yo. QN no tame no. No, mati. Wah, ada mati. QN no tame no. 100% yo. 100%an yang tadi anjir. Kalau yang tim Pine tadi 100%. Mizuku na watashi o yurushi kudasai. Negami ni kawari anata no QN no tame no hakai yo. Tuh, langsung hilang tuh. Fix it. Nah kan Alien Pine. Kayaknya ya, ini tim bagus kalau si Yunhee-nya, seenggaknya Yunhee-nya HP-nya harus di atas si Rachel, harus bagus. Mati. Ya. Ya ini menang gara-gara enggak ditabrak S sih. Anata wo bashimasu. Coba aku ada yang 124324. Oh, masih kalah, cok, lagi. Oh. Ya, ini bagus kalau Rachel sama Yunhee-nya setara anjir. Kalau nggak setara buyer, cok. Iya anjir. Bang Aswar online nih. Wah, udah, cok. Yunhee-nya dia level berapa nih, ayo. 60 lah ya. BNB aja 60, cok. Gak mungkin gak 60, anjir. Lu, Bang. Iyalah. Gak mungkin gak 60. Alien-nya udah 60 kan dia. BNB Island dan 60 dia, cok. Ya
Ini tim paling enak dah ini. Masalahnya aku belum ketemu tim mirror nih. Udah dikasih link sama Bang Jack. Wah, udah kah? Coba ya, pet kali lagi nih. Tunggu gatel. Dah langsung hilang. Lah. Udah cowok ini udah yang paling aman ini tim. Oke, mana juga udah paling enak ini. Buat orang yang nggak punya pet ini, pet mitik. Lawan ini lokal juga menang. Nah ini loh, gak bisa cok, lawan tim dead buyer. Ah iya buyer, gimana gak buyer anjir, orang ngumpulnya di kita. Nah kan? Oh, berarti I see. Berarti tim 2 universal tadi buat lawan ginian. Jadi kalau ada si Latin udah pasti lompat kan. Jadi mainnya di areanya mereka. Oh ya ya. Gak bisa. Tim 2 universal itu udah pasti ini. Emang udah pasti disuruh setara level Rachel sama Yunhee-nya. Tadi namanya. Loh. Apa ini ya? Aku ngetes dia di delete dari friend list kah? Apa tadi namanya, cok? Thailand. Wah. Nah, ini. Coba. Kurang helm spek doang ini udah fix. Masih menangan yang what? Wih, Alien-nya nggak ngotak pasti, ya kan? Wadah, cok. Masih menang loh. Lawan tim Mirror dia 2 support. Oh,
perubahan meta nih di penghujung season GVG. Dia mati duluan. Wow, udah cok. Udah the best ini. Dah tim gini udah. Yang pet-pet kali loh. Nah, yang S-nya 60 gini loh. Yang katanya all-in daripada nunggu terus pen mythic ya kan. Lah, mati duluan tuh. Lah. Anak 556 gak mungkin menang cok. Kalau yang gap CP segini gak mungkin menang deh kayaknya. Ya gak sih, gak mungkin kan, gap CP nya kegedean cok. Wah, cok. Wah, udah cok. Apa ini? Apa ini? Apa ini, cok? Hah? 556 loh. Wah, udah cok. Ya, itu hoki itu tadi. Hoki itu tadi. Gak mungkin lah. Oke, kedua. Lima lima enam loh. Tuh. Ya, setelah cok. Ya, udah, kasihan cok aku cok. Kasihan aku cok. The fuck. Ini kan tadi 503 tok CP 503.
fucking 503. Ngalahin 556, cok. Apa itu gap CP 53k, cok? Wih, dikit lagi nih Blazing nih. Tapi kenapa bawa S ya? Oh iya, dia nggak punya ini ya. Gak ada Rachel-nya dia. Ada perasaan? Nih, S-nya berskin juga nih. Wah, kalah kalau ini. Kena silent, cok, dari si Geo. Wah, bangke itu. No. Cat kali doang gue yang bisa menang gue. Cat kali doang. Ketemu tim ginian buyer, cok. Kena silent ini anjir, Jeyo. Coba, gak kena silent coba. Alah, kena silent lagi tuh. More like RNG sih ini. Jangan sampai kena siren. Kena lagi. Ya. Bener, biar sih. Ya. Gak bisa. Renji. Kalau kena silent, bir. Ini ya tadi. Bisakah nembusin defense Ru? Bisa kesetrum, cuk. No. Gak bisa anjir. Gak bisa nembusin defense lu. Bisa? Bisa kok?
Heal dong. Oke. Lah ini Mamen. Kena gak sih? Maksudnya udah gak ada damage dealer loh. Tapi kok sakit ya? Oh, dia main efek ini ya. Dia main masternya efek. Apa efek itu tadi? Run. Ya udah, ini tim paling bener dah buat Yunhee 50 doang. Gak tau dah kalau Yunhee 50 sama Rachel 50. Ganti ini dah. Saatnya ku pensiunkan dirimu. Tapi kalau ku pensiunin, alah. Beli buat siapa ya? Ebiros? Tanya nggak ada yang worth it, mahal semua. Ini worth sih, ini worth sih. Besok ambil karma di 11,2. Kita call. Yang 100 kalau. Pasang ini. Oh, udah bahan cok, baru pulang rumah sakit loh, pas banget baru kelar MT juga ternyata. Langsung dapat bos. Efek pet baru niche. Pet barunya apa sih pasifnya? Counter, attack, attack speed, move speed, oke, okay. Mortal. Eh,
Coba bang main story yang baru. Normal aja ya. Berapa stack? Aku capek ya, cok. Aku baru pulang dari rumah sakit soalnya. Pulang rumah sakit belum tidur ya kan? Punggung sudah tidak kuat. Chapter 5. Final. Oh, berarti ini final season-nya ya? Ya, final season-nya ini. Nokorazu moyashi tsukushite ageru. Demi siapa? Bentar. Ini ada 600 tiket loh yang red 4. Anjir. Masuk ininya dulu deh. Sorry. Milenia kah ini? Ya kayak QB dia, cok. Bisa ya gelanjir. Masih lo yakin gak ada voice? Soro-soro erabu shika nasasou ne. Oh, ada ternyata. Varian semua gak tuh?
Ini satu hero skinnya banyak banget ini orang, cok. Gila. Oh iya, dia kan ngambil kekuatan dari abis ya. Berarti Dylan udah bisa nguasain kekuatan abis. Berdua lagi ini, astaga. Anyway, kita dapat ini skin baru kan. Apa aja yang bisa kita beli? Apa sih yang saya itu beli? All. Apa sih? Oh ini maskot. Defend. Terus yang sekot attack gitu, gak defend juga. Ini attack. Makol ada efeknya. Ippats de rak ni shinitai nara abarenai koto ne. Ada efeknya sekali lo. Ippats de rak ni shinitai nara abarenai koto ne. Ya er. Yang beda warna aja ada efeknya loh. Bisa, shōri no michi. Bisa, shōri no michi. Jadi putih atau gimana? Bisa, shōri no michi. Tachimukaeruka? Meno mae no hametsu ni na. Apa ini? Literally sekarang skin ya, cuma skin enggak dikasih efek lain gitu. G
game dana mau dipotong sampai berapa persen anjir daripada waktu awal rilis. Tuh, Clement aja ada efeknya lo. Hero yang udah enggak meta, Mas. Asli. Lah iya ya. Aku belum nyoba ini. Belum nyoba kalau pakai si juga si apa? Anyway, aku udahin dulu untuk live-nya sampai di sini karena udah lama juga. Berapa jam? 2 ya? 2.5 dan aku baru pulang dari rumah sakit tadi literally langsung isoma bentar kan. Isoma bentar langsung live. Jadi ya udah capek aku. Jadi aku udahin dulu. Thank you semuanya yang udah mampir dan nonton, udah support secara apapun. Kalian mampir aja udah nge-support channel ini. Kita bakal ketemu lagi di next live. Oke, thank you semuanya. Goodbye guys dan good luck buat kalian yang pengen gacha Yunhee ya.